Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin telah merobohkan belasan kios yang berdiri di samping Pasar Kuripan di Jalan Veteran Banjarmasin Tengah malam Minggu 23 Januari 2021. Namun sayangnya setelah bangunan kios tersebut dibongkar, kadada tindak lanjut dari pemerintah Kota Banjarmasin. Adanya pembiaran ini menjadi kekhawatiran bagi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin. Pemirsa, berikut kabar nang lengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin telah merobohkan belasan kios yang berdiri di samping Pasar Kuripan di Jalan Veteran Banjarmasin Tengah malam Minggu 23 Januari 2021. Dirobohkannya belasan bangunan kios tersebut lantaran dianggap telah menghambat lajunya aliran banyu hingga menjadi salah satu penyebab banjir. Namun sayangnya, setelah bangunan kios tersebut dibongkar, kadada tindak lanjut dari pemerintah Kota Banjarmasin. Adanya pembiaran ini menjadi kekhawatiran bagi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, M. Yamin. Menurut M. Yamin, lawan Prima TV tengah hari Senin 25 Januari 2021, bahwa pembongkaran kios tersebut masih belum maksimal karena alat berat yang dipinjam dari PDAM untuk melakukan pembongkaran masih terpakai. Jika pemerintah kota kerada bisi alat, M. Yamin pun menyarankan untuk menyewa alat pada orang lain, sehingga aliran banyu yang ada di bekas belasan bangunan kios tersebut bisa tertangani dengan cepat. Bila perlu, pembongkaran bangunan yang dianggap menghalangi arus sungai tersebut bisa langsung diselesaikan hingga ke bangunan dekat Tempekong, supaya banyu bisa secepatnya mengalir sampai ke Sungai Martapura. Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan, bila permasalahan ini sudah dikoordinasikan dengan PJ Sekda Banjarmasin, yang berjanji akan secepatnya menyelesaikan masalah ini. Nah, jangan sampai pekerjaan ini tanggung-tanggung seperti yang ada kita lihat saksikan sekarang ini. Tapi sudah kita koordinasikan dengan Sekda bahwa Sekda akan dalam waktu cepat ini akan menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi jangan tanggung-tanggung, maksud kita bersihkan sekalian. Jangan ditinggal-tinggal pekerjaan ini gitu. Walaupun itu sudah lancar, tapi kalau nya itu apa sungainya 4 meter tapi masih ada pengecilan di jalannya itu. Nah, itu juga tetap akan menghambat juga. Jadi kalau bisa pemerintah kota sekarang harus segera action, bongkar habis, ratakan bujur-bujur sungainya, jangan alasan ini keras atau apa. Kalau keras seperti apa pemerintah menindakinya, alatnya harus seperti apa. Kalau memang harus alat yang besar, ya turunkan alat besar, jangan ditunda-tunda lah. Karena itu kan masuk wilayah timur ini dari Hikmah Banua Anyar, Pal 6 itu sekarang masih tergenang. Dengan adanya ini dibongkar habis, mudah-mudahan ini bisa turun. Apalagi ditambah dengan pompanisasi untuk mempercepat salurannya itu. M. Yamin meminta pemerintah kota jangan menunda-nunda pekerjaan ini lantaran di wilayah Banjarmasin Timur masih banyak kawasan yang terendam. Diharapkan dengan diperluasnya aliran banyu di kawasan Pasar Kuripan bisa mempercepat arus banyu mengalir sampai ke Sungai Martapura.